Aduh, ini sepertinya Mami harus komentar deh, ya. Terserah deh ya, mau suka apa tidak suka ya. Mami tidak bisa yang namanya ikut-ikutan viral-viral, tapi kalau sudah menyangkut pautkan tentang agama, apalagi agama yang Mami anut. Nah, karena Mami setidaknya walaupun bukan orang suci, tapi setidaknya girohnya Mami itu masih ada Hanana Online-nya. Mami itu sangat pantang sekali kalau yang namanya agama itu dibercandain, apalagi yang namanya Asma Allah. Soalnya udah banyak nih ya, selebgram-selebgram, anak-anak TikTok ya, ikut-ikutan, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Gak boleh seperti itu ya. Allah itu adalah asma Allah yang sangat tinggi, yang paling mulia gitu loh. Gak boleh sebenarnya ngomong, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nanti anak-anak kalian ngikutin, minta doa, pas habis sholat minta, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Gak boleh begitu, walaupun kalian bilang itu hanya bercanda. Gak boleh bercanda. Sangat tidak boleh bercanda, apalagi dicandain asma Allah ya. Walaupun kalian, aduh gak bisa. Pokoknya ini tidak bisa, jangan menjadi demam yolo, yolo, yolo. Gak boleh ya. Masih banyak demam-demam yang lainnya. Kayak dulu takbir diplesetin jadi takbir, takbir. Gak boleh seperti itu gitu loh. Negara kita ini adalah negara terbesar Islam nomor satu di dunia ya. Jadi tolong sangat-sangat-sangat. Mami harapkan sekali yang memviralkan itu dosa jariahnya berapa banyak gitu loh ya. Gak boleh ya, sangat tidak pantas juga, apalagi selebriti-selebriti kita mengikuti seperti itu, menjadi contoh yang tidak baik bagi generasi-generasi kita yang beragama Islam gitu loh. Jangan, ya Allah, masih banyak kata-kata lain, apa kek, oh today ji, oji gitu ya, atau kalian mau bilang ya ampun, ya ampun, ya ampun gitu. Sampai yang lain-lain itu, yang sampai yang bukan non-muslim aja ikutin, yolo, yolo, seperti ngelendek, Mami sakit hati gitu loh dengarnya tuh, yolo, yolo gitu. Giroh Mami itu terpanggil ya. Bahkan Mami sendiri nih ya, Mami kan berbeda agama dengan Atta ya. Kadang Atta juga, kadang memang dia gak tahu ya, karena dia tidak agama muslim. Kadang aja dia salah penyebutan Nabi Muhammad, dia sebut dengan Muhammad aja, Mami tersinggung. Walaupun memang itu bukan nabinya dia, tapi Nabi Mami. Selagi dia bercerita berhadapan sama Mami, Mami mewajibkan, mengharuskan dia, kamu ngomong ke Mami harus pakai kata Nabi gitu. Nabi Muhammad gitu loh. Tapi kalau seandainya sesama kalian, gak apa-apa, kamu nyebutnya Muhammad gak apa-apa. Tapi kalau ke Mami, kamu wajib menyebutnya Nabi Muhammad. Karena bagi kami itu adalah junjungan nomor satu manusia yang paling mulia di muka bumi. Nah, Mami itu seperti itu, anak-anak online. Mami paling sangat tidak bisa kalau mendengar, alah kamu sok suci, enggak. Kata-kata baik itu bukan harus keluar dari orang yang suci dengan identik dengan identiti pakaian yang agamis aja, bukan yang seperti Mami yang mungkin yang kelihatan seksi, yang auratnya masih terbuka ya, bisa jadi keluar kebaikan ya diambil aja contohnya gitu loh. Gak usah dengan hanya orang berpakaian identiti agama yang sangat bagus baru kalian dengarkan omongannya ya, bukan seperti itu konsepnya kalau mendengarkan omongan-omongan atau saran-saran yang baik gitu loh. Kalau ya ini kalau didengar aja, gak didengar juga gak apa-apa, yang penting Mami sudah menyampaikan isi hati Mami itu gak senang yang namanya ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah gitu. Gak banyak kata-kata yang bisa dipilih, ya ampun, ya kamu gitulah, ya ciong gitu, ya gak apa-apa yang lain. Jangan yolo, 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 kayak ngeledek gitu loh.